Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi berjumpa dengan saya di Seruni Farm Channel yang secara khusus membahas seputar budidaya peternakan ayam kampung. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan para peternak pemula maupun Anda yang berencana jadi peternak ayam kampung, yakni berapa keuntungan yang didapat apabila kita beternak ayam kampung. Di kasus ini saya memelihara ayam chopper atau Jowo Super. Jadi saya tidak membahas ayam kampung jenis lainnya seperti ayam kampung ulu, ayam KUB, ayam pelung maupun ayam kampung asli lainnya. Nah, agar mudah perhitungannya, saya menggunakan asumsi apabila memelihara ayam chopper yang jumlah populasinya adalah 100 ekor. Jadi kalau Anda misalnya memelihara ayam 200 ekor, 300 ekor, 400 ekor, bahkan 1000 ekor, Anda hanya perlu mengkalikannya saja dengan kelipatannya. Nah, berapa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan apabila kita memelihara ayam kampung chopper? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe juga, dan apabila Anda ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Keuntungan yang bisa didapatkan para peternak ayam chopper apabila memeliharanya dari usia DOC sampai panen sebenarnya bisa berbeda-beda, karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang paling dominan tentu saja harga pakan dan harga jual saat panen. Kemudian faktor lainnya yang juga berpengaruh adalah angka kematian, penggunaan pakan alternatif, dan beberapa faktor lainnya. Nah, di video ini saya menggunakan simulasi perhitungan yang paling mudah apabila kita memelihara ayam chopper yang populasinya 100 ekor. Untuk menghitung keuntungan yang didapatkan dari beternak ayam chopper, tentu kita harus menghitung dulu berapa biaya yang kita keluarkan dari mulai DOC sampai usia panen. Biaya yang paling besar untuk dikeluarkan tentu saja adalah untuk membeli pakan jadi pabrikan atau pur. Secara umum dari usia DOC sampai panen pada usia 60 hari, ayam chopper yang jumlahnya 100 ekor itu membutuhkan pakan kurang lebih 200 kg atau 2 kuintal. Untuk perhitungan 2 kuintal ini Anda bisa simak di video saya sebelumnya, linknya saya taruh di atas. Pakan yang digunakan untuk ayam chopper itu sama dengan yang kita pakai untuk ayam broiler. Harganya saat ini di kisaran 400.000 sampai dengan 500.000 per saknya atau 50 kg. Tapi itu bisa berbeda-beda tergantung merek. Ini saya menggunakan asumsi yang paling mahal, yakni menggunakan pakan dengan merek Comfit yang harganya saat ini adalah 500.000 per saknya. Jadi total untuk membeli kebutuhan pakan 200 kg, maka biaya yang harus kita keluarkan adalah 2 juta rupiah. Kemudian ada biaya lain yang harus kita keluarkan, antara lain adalah untuk pembelian DOC atau bibit ayam yang saat ini per Agustus 2023 adalah Rp550.000 untuk satu box isi 100 ekor. Biaya lainnya yang harus kita keluarkan adalah untuk pembelian vaksin, yakni Rp30.000 untuk membeli vaksin Kumboro dan Ende. Biaya listrik Rp30.000, biaya obat-obatan Rp30.000. Dan terakhir adalah biaya lain-lain, anggap saja kita mengeluarkan biaya itu sebesar Rp50.000. Jadi total biaya yang harus kita keluarkan untuk memelihara ayam chopper 100 ekor dari usia DOC sampai panen adalah totalnya Rp2.720.000. Selanjutnya, untuk menghitung keuntungan bersih, Anda hanya perlu menjumlahkan total penjualan dari panen ayam untuk kemudian dikurangi dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Kalau memelihara ayam dalam jumlah banyak, tentu saja ada yang namanya angka kematian. Nah, misalnya saja rata-rata ya, secara umum angka kematian
ayam jobber itu sampai panen biasanya adalah 5%. Jadi dari 100 ekor itu mati itu 5 ekor, anggaplah seperti itu ya. Jadi total ayam yang bisa dipanen adalah 98 ekor dengan berat saat usia 60 hari adalah masing-masing 1 kg. Dengan asumsi harga panenan ayam jobber saat ini untuk berat 1 kg adalah Rp40.000, maka total uang yang bisa didapatkan dari penjualan hasil panen ayam jobber adalah Rp3.800.000. Sementara untuk biaya yang sudah kita keluarkan tadi totalnya adalah Rp2.720.000. Jadi untuk untung bersih maka total penjualan dikurangi beban biayanya adalah totalnya Rp1.080.000. Itu adalah keuntungan bersih apabila kita memelihara ayam jobber 100 ekor dengan angka kematian 5% dan bobotnya adalah 1 kg saat panen di usia 60 hari. Itu ya total keuntungan bersih yang bisa kita dapatkan kalau memelihara ayam jobber 100 ekor yang harga panennya saat ini adalah Rp40.000 per kilogram. Jadi memang setiap peternak itu bisa saja berbeda-beda keuntungannya karena beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau misalnya harga panenannya itu lebih tinggi dari Rp40.000 tentu saja bisa saja keuntungannya lebih banyak. Ini patokan untuk harga panenan dan harga pakan serta DOC yang ada di Pulau Jawa. Jadi kalau Anda misalnya tinggal di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, nah itu Anda bisa menyesuaikan dengan harga di tempat Anda. Bisa saja lebih tinggi atau lebih kecil keuntungan bersihnya. Itu adalah keuntungan 2 bulan ya atau panen 60 hari. Jadi kalau misalnya untuk 1 bulannya anggap aja gaji ya, untuk 1 bulan itu ya sekitar Rp500.000. Kalau misalnya Anda ingin panennya lebih besar, maka Anda tentu harus memelihara ayam jobber di atas 100 ekor. Idealnya biasanya untuk mendapatkan penghasilan bersih 1 bulan itu antara 3 sampai 4 juta, maka minimal ayam yang dipelihara adalah 500 ekor. Itulah informasi seputar keuntungan yang didapat dari memelihara ayam kampung jobber. Apabila Anda ingin bertanya, silakan bisa tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan like, dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting seputar budidaya peternakan ayam kampung. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi para sahabat peternak di seluruh Indonesia. Salam peternak, salam satu hobi.